Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi ini di Jalan Tamrin ujung Pekanbaru guys. Jadi aku mau nyobain mie sop Pak Le. Ini terkenal banget. Ini luar biasa banget. Ini next Carlos aja udah kemari guys dan ngeliputnya di sini itu luar biasa banget. Karena apa? Karena ini bukanya jam 9 teng ya kan. Itu jam 8 tuh udah penuh ini ngantri guys. Ini baru aja buka nih. Itu udah penuh banget tuh guys. Jadi mie sop Pak Le ini dia lokasinya tuh ujung Tamrin ujung ya, dekat perumahan. Ini parkirnya mobil-mobil semua nih guys, bisa kalian lihat tuh di sana tuh. Dan ini situasinya baru buka semenit yang lalu ya, baru buka semenit yang lalu. Tadi aku udah videokan juga saat dia belum buka, ini udah penuh, kursi belum dipasang tapi antrian udah penuh, orang udah ngisi meja, udah rame banget di sini. Nih. Ini situasinya dan ini baru buka ya. Mereka baru nih lihat ya, dapurnya baru buka tapi udah penuh banget. Nah, dia jualannya gerobakan gini aja nih. Gerobakan gini aja tapi luar biasa nih antriannya nih. Ha. Gokil ya, baru buka semenit udah penuh gini. Tuh, sana tuh. Dan ini guys, kalian boleh ya, kita lihat ke dapurnya aja nih. Proses pembuatannya nih. Nah, ini dia nih contoh mie sop yang udah jadi. Wow. Oke, kita sesi kedua nih ya. Ini udah penuh mejanya, kursinya udah penuh. Wah, ini udah guys proses pembuatannya. Nah, ini kuahnya. Ini isiannya guys, ayam paha ya, rata-rata paha ayam ya om ya. Oke, mantep banget ini isiannya. Oh iya bang, iya om, silahkan. Yuk bang, jadi berapa macam bang untuk pesannya? Iya bang, di sini mie sopnya ada berapa macam? Sama semua? Sama. Oh sama, jadi sama ya. Ini dapat paha ayam gini semua. Oh guys, jadi ini beda banget ya dari yang lain memang. Beda ya om ya? Wah, mie luar biasa. Istimewa ya. Jadi dapat suiran ayam dan dapat paha ayam juga guys, luar biasa. Dan itu kuahnya tuh. Mau campur? Oh. Gimana tadi bang, ada kuah campur? Mie kuning, mie putih. Oh, mie nya campur ya. Nah, yang membedakan sepertinya hanya mie nya aja nih. Ya, ada mie, bisa jadi teman-teman bisa request mie putih aja boleh atau mie campur, mie putih dan mie kuning aja juga boleh. Ya gitu ya, Om ya? Oke, guys. Nih. Mantap. Dan ini mangkoknya besar. Mangkoknya besar banget ini. Jadi puas ya kalau makan kemari ya. Om boleh tahu sepertinya berapa nih, Om? 18.000 aja guys, murah banget. Nah, abang-abang ojol di sini udah ngantri juga. Tuh, bisa kalian lihat tuh, ini baru buka semenit aja nih guys, baru buka semenit yang lalu udah penuh. Ya, bahkan bukanya jam 9 dari jam 8 ini udah penuh. Wow, oh ini bungkus untuk online ya, Gojek ya. Mantap. Dan itu bawang goreng yang nggak pelit tuh, gokil. Wow.
Oke, Bang, silakan. Maaf, Bang. Ini dia nih. Abang yang kerja? Ini bukanya dari jam berapa, Bang? Ya, Bang. Bukanya dari jam berapa? Baru buka, Bang. Oh, baru buka. Sampai jam berapa, Pak? Sampai dengan habis. Oh, sampai habis. Biasanya jam-jam berapa rata-rata? Ya. Jadi teman-teman jangan salah nih kemari. Jam 11 udah habis? Insya Allah sudah. Oh, 2 jam aja, guys. Gokil. Campur dobel juga, Bang. Campur dobel. Ini 5. Campur dobel ayam, kuning sama tahu. Campur dobel ayam. Kuningnya enggak kita kuningnya polos enggak pakai ayam. Bang, izin, Bang. Ini namanya miso pali, benar ya? Miso pali. Tapi enggak ada namanya ya, saya cek ya. Enggak dipasang ya? Enggak. Memang enggak dipasang namanya, guys. Jadi jangan kecarian ya. Kalau kemari tapi ada di Google Map, ada nih, guys. Ada. Jadi aku kemari tadi pakai Google Map langsung kemari tengok dari jalan tuh udah rame parkir mobil. Dari tahun berapa nih, Bang? Om, dari tahun berapa nih, Om? Dari tahun 74. Legendaris, guys. Gokil. Wow, ini porsinya nih. Oke, oke, Bang, silakan. Maaf ganggu. Satu kuning juga campur. Yo, ini liburnya hari Jumat ya? Jumat Minggu tanggal merah. Jumat Minggu tanggal merah. Senin buka? Dua jam prom. Sementara saya tutup. Oh, Senin tutup. Oh. Tiga jempolan. Yo, tiga. Om izin, Om. Om pemiliknya atau siapa ini, Om? Ya, owner. Owner juga? Kita generasi kedua. Oh, generasi kedua. Berarti ya? Cik, liat, Om. Anak Pak Ali gitu maksudnya? Iya. Oh, atas nama siapa nih, Om? Maaf. Namanya siapa? Adi. Om Adi. Oke, jadi ini udah generasi kedua ya. Karena dari tahun 70-an tadi, Om, ya? Iya. Wah, mantap. Ini udah dikasih kecap kalau untuk yang dibungkus ya. Kecap manis ya, Om ya? Jom, jangan campur aja. Dan guys, ini luar biasa ya. Aku udah ngelihat ini Next Carlos aja udah main kemari nih. Itu kan dikasih ayam, itu kayaknya paha semua emang ya? Iya. Memang. Ini nanti ada yang ketemu tulang gitu. Kalau paha ya. Oh, jadi awal-awal memang paha dulu dikasih ini ya, stoknya. Iya, ya, Bang. Oke, oke. Jadi benar-benar nggak pelit, guys. Sudah dapat suwiran ayam ditambah sepotong ayam goreng lagi. Bisa dapat paha ataupun yang lainnya tuh. Tapi dari tadi kulihat mayoritas oke, kan? Paha terus yang dapat. Dua campur atau nggak tahu? Nah, itu tahunya tuh. Pakai tahu. Kok nggak pakai tahu? Pesannya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.